Dan Highland kita orang melalui jalan tapah ni yang jalannya agak berbelok-belok-belok. Bismillahirrahmanirrahim. Alright gang, so sekarang ni kita orang nak pergi ladang Teboh dekat Sungai Palas, nak pergi mengopi katanya. Let's go to the left to Sungai Palas. Kat sini kena hati-hati sikit lah sebab jalan dia agak kecil kan. Dia banyak blind spot lah sini. Oh, macam ni kan. Sini banyak blind spot ni tempat, so kena hati-hati. We are here already di ladang Teboh. Where is it? Huh? Yes. Tutup dah. Oh alamak, so tak ada, tak ada rezeki lah untuk ke sini. Okay, dia tutup ke 4:30. Aku tak tahu gimana ni, pergi je. Mungkin nak pergi ambil gambar kot. Weh, dia nak pergi Gunung Pincang ke apa? Tak, berani kata tak lepas dah naik tu kata. Oh ya. Yeah. Dia satu tak lepas. Uish. Betul-betul tegak tu. Yang sini lah. Tak apa. Ha. Atas ni dah boleh ni potong-potong ni. Alright, so sekarang ni nak try panjat lagi, tapi memanjat sana katanya gear 1, gear 2 lah panjat atas tu. Kita tengok dulu macam mana lepas ke tak motor ni. Okay, kita panjat guna gear 1 je eh. Panjat, panjat, panjat. Boleh lagi ini. Boleh panjat lagi. Tapi view kat sini memang cun weh. Sumpah cun. Oh, ambil view kat sini. Okay, okay, okay. Not bad. Nice. Okay, dah berjaya panjat kat sini. So, sekarang ni aku nak belanja korang view yang kita orang dapat kat sini lah. So tak habis kat sini, kita explore lagi kat atas apa yang ada. Katanya ada shot ataupun lagi view yang lebih menarik lah kat atas sana. So kita pergi, selagi boleh explore, kita explore. Oh. Try panjat lagi eh. Naik R15 ke Mossy Forest. Hoi, aku risau pergi ni tak turun ni. Ha? Rasa sejuk pula. Itu tu. Aku risau. Ha? Tengah rekod. Okay, content, content. Jom. So sekarang ni kita nak pergi ke Mossy Forest. Sebenarnya daripada sini tak jauh lagi dah. Apa sih? Mossy Forest. Tak jauh lagi dah. Cumanya risau sikit sebab kereta jeep lalu lalang kan. Tak apa. So kita orang berdua je pergi nak tengok kat Mossy Forest ni apa yang ada. So yang lain-lain kalau nak tengok bolehlah tengok vlog aku kali ni.
sini ada lagi ladang. Oh. Tu jelah gas satu. Jalan dia macam jalan nak balik kampung aku tu. Macam nak pergi Gunung Bersantu punya laluan. Cumanya kat kampung aku tu jalan datar ni. Ni mendaki sikit. Oh. Ha, okey je jalan dia sebenarnya. Jalan dia quite rata juga, tak adalah pacak sangat. Oh, aku pakai visor tak gelap. Okay, aku pergi menghala ke Mossy Forest dalam keadaan nak maghrib ni eh. Proses ni agak pasti, jangan laju sangat. Okey, kita pergi laluan. Oh, tapi kena hati-hati sikit lah, pasir dia banyak. Syap yang basah tu. Gunung Berincang. Ha? Tu lah view ni cantik tapi macam, ambil sini lo. Up. Up. Ada spot lawa. Okey. Ke atas lagi je, ada atas ni je. Okey. Weh, tapi ni tempat ni lawa ni. Ha? Stor kebun. Ambil gambar sini. Kebun. Atas elok sikit. Ya, panjat atas lagi. Ha. Panjat. Okay, mak, terima kasih. Mendaki. Mendaki weh, mendaki.
Uish, betul-betul mendaki ni. Mossy Forest 900 meter. Aku popah aku punya R15 ni panjat Mossy Forest weh. Wey, sejuk je tak payah cakap lah. Dia sejuk dia tak ada cakap. Makin tinggi, makin high altitude, makin sejuk. Dekat pos apa pula ni? Notice penutupan. Mossy Forest pukul 6.30. Fush, gila-gila. Baru betul-betul adventure ni. Yeah, then we are here. Alright, sampai sudah. Okay, kat sini kita memang kena ambil gambar. So ni dia situasi dekat Mossy Forest. Memang sangat senyap sunyi lah kat sini. Tak ada apa sebab dah pukul pukul 6.25. Agak seram juga lah sebenarnya kat sini. Sebab tak ada orang, sebab singgah apa-apa jadi kan. Ya, bahaya kan. So ni dia sekarang berada dekat Mossy Forest. Dia punya entrance dia kat sini. Mungkin kat sini ada event lah kot kan tadi. Tapi ya, macam dia orang dah kemas ni, tak ada apa lah kot. Alhamdulillah, motor aku works very well. Dia berjaya, panjat dengan jayanya dekat sini. So, itu sajalah. Let's go, kita turun pula. Aku pun dah seriau juga ni sebab dah malam. Dah pukul 6.26 kat sini. Tengok tak ada orang weh. Serius tak ada orang. Sini tak ada orang. Tengok kat sini pun dia kata dilarang, dilarang masuk, dilarang masuk hutan simpan kekal. So ini dia punya trail dia. Kat sini katanya kalau panjat ni dia boleh sampai tempat yang apa, ada sempadan lah, Perak, Pahang, semua boleh nampak lah kat atas ni. Tapi sekarang ni tak boleh masuk lah sebab dia tutup. Dan juga kaunter tiket pun tutup kat sini.
Semat weh, semat. Pilih kita berdua je sebenarnya ni. Kita berdua je panjat. Yang lain semua tak berani naik eh. Betul, yang lain semua tak berani. Tak berani naik. Tak apa, kalau dia orang sebenarnya tengok macam mana keadaan kat sini, boleh tengok vlog ni ataupun ni lah. Nantilah aku akan post dekat YouTube lah, kat TikTok ke mana ke. Apa hal, kita ambil gambar dulu baru kita shoot turun lah. Sekarang pun dah pukul 6.30 eh. Kalau lambat sikit ni risau juga kan. Betul. Kau apa yang berlaku kan. Tak nak gelap. Tak nak gelap. Okey lah, kita orang turun dulu. Bye. Okay, now tak ada motor. Tengok bawah, tengok bawah. Dia jalan kaki seseorang. Uish, gila. So guys, itu saja video kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.